Globalisasi membuat masyarakat Indonesia dari kesekian juta jiwa pada umumnya saat ini mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Karena tingginya angka kerja dan rendahnya pertumbuhan lapangan kerja telah menggeser wajah bursa pasar kerja yang setiap tahun selalu meningkat jumlahnya. Akibatnya pasar menjadi penuh sesak pencari kerja dengan produk-produk pencari kerja yang sangat bervariasi. Dari sisi lain, adanya arus globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat menuntut para penyedia jasa produk tenaga kerja wajib memiliki kompetensi sehingga dapat mencetak tenaga kerja yang memiliki kompetensi. Di samping itu, memiliki strategi untuk ikut bersaing dalam menghadapi tuntutan permintaan bursa kerja. Untuk itulah, pemerintah Provinsi Jawa Timur mencoba untuk mengajak masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak sanggup untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui berbagai pelatihan keterampilan dan kompetensi skill, yakni melalui unit pelaksana teknis dan pelatihan kerja yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Timur. Salah satunya yakni UPT Pelatihan Kerja Singosari. Unit pelaksana teknis pelatihan kerja Singosari yang beralamatkan di Jalan Raya Singosari Malang memiliki berbagai kejuruan, diantaranya kejuruan teknologi mekanik, kejuruan otomotif, kejuruan teknik listrik, kejuruan tata niaga, kejuruan bangunan, dan juga aneka kejuruan lainnya seperti menjahit, bordir, batik, salon kecantikan, dan rias pengantin. Dengan visi terciptanya tenaga profesional, inovatif, dan produktif yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja global, unit pelaksana teknis pelatihan kerja Singosari siap menjadikan generasi muda yang tangguh dan siap menyongsong kemandirian dalam membangun suatu usaha. Selain itu, dengan misinya, unit pelaksana teknis pelatihan kerja Singosari siap membantu peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kerja, keterampilan bagi pencari kerja dan masyarakat yang bertumpu pada potensi sumber daya insani sebagai salah satu upaya keikutsertaan UPT PK Singosari dalam mengemban tugas meningkatkan sumber daya manusia khususnya pencari kerja, penduduk usia kerja dan masyarakat, sekaligus memanfaatkan dan memberdayakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada secara maksimal, maka program dan kegiatan pelatihan dikembangkan ke arah orientasi bisnis, yaitu hasil akhir kegiatan pelatihan menghasilkan suatu produksi barang dan jasa. Perkenankanlah kami dari UPT Pelatihan Kerja Singosari atau yang sering dikenal dengan BLKI Singosari. Kami akan menyampaikan sekilas company profile tentang keberadaan UPT Pelatihan Kerja Singosari. UPT Pelatihan Kerja Singosari adalah salah satu unit pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kerja, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja maupun lulusan dari pelatihan kerja.